data kan udah kita cek kan satu persatu, udah kita analisis segala macam dan kita dapat beberapa informasi. Nih, gimana Pur? Planningnya? Nah, coba lu planningin dulu. Lu yang jelasin deh. Lu kan yang tahu tempat tuh tadi. Nah, gini. Kemarin kan sempat gua bilang kan. Tadi kita sempat bilang kalau peleburan dilaksanakan hari ini tepat 3. Jam 3 lewat 17. Jadi jam 15.17 untuk lokasi terakhir di Palmer. Nah, setelah gua cek lagi tadi sebelum gua backup datanya, data-data DPO kalian mobil-mobil, gua cek lagi ternyata berada di pelabuhan bawah di daerah pokoknya adalah kontainer-kontainer. Dan mobilnya si Morgan bakal diangkut menggunakan kapal. Kapal apa? Kapal apa namanya? Kapal laut. Tadi namanya SS Boulder apa gimana? Tapi yang jelas ada depannya ada huruf SS-nya. Coba kita aja nanti itu. Kalau udah kayak gitu biasa army ya, lah. Nanti kirim datanya langsung ke mobil aja. Oke, berarti nama kapalnya SS Boulder gitu ya berarti. Oh ya, pokoknya gitu dah. Anjir, kenapa sih jadi kayak gini, Cok? Oke, gimana? Planning yang kita bahas tadi udah siap kalian? Udah siap. Siap. Sesuai planning yang dari kemarin kita omongin kan. Oke, jadi gini nih, gua mau jelasin dikit sebelum kita berangkat. Pokoknya kita pakai pakaian tertutup ini udah pas semuanya, jangan ada yang kebuka masker atau topengnya nih. Dan ini mobil kita udah kita modifikasi sedemikian rupa buat warna hitam ya, kayak gini. Biar nanti kita tinggal buang aja nih, nggak dibuang, maksudnya ganti warna langsung lagi setelah aksi ini nih. Nah, nanti jadi gini nih, kita kalau bisa sampai sebelum polisi datang gitu loh, oke? Nanti yang bonceng Morgan yang pakai Evo hitam itu mendekat ke area pelabuhan, ke kargo, tapi dengan cara silent gitu loh, sembunyi-sembunyi kalian ya. Nanti yang bawa mobil si Morgan, yang mobil akan dileburinnya itu, nanti gue sniper, gue cari posisi nanti. Oh, jadi ini pas udah pas gue sniper. Jangan dipotong lu, jangan dipotong lu. Pas udah gue sniper si sopirnya, itu yang bonceng Morgan nanti mendekat ke arah mobil itu, nanti langsung dicuri. Tapi ini harus gercep ya, harus gercep ini. Main timing Morgan. Ini. Iya, main timing. Kemarin kan udah berlatih juga kan untuk aksi. Iya. Oke, aman berarti. Kan kita udah coba juga kan gercep, trial ingat. Juga kan. Iya, harus gercep. Oke. Kita selain bisa dibilang selain pembalap, kita bisa ngelakuin aksi-aksi kriminal kayak gini juga. Berarti ini udah fix ya, kita ada yang harus ditembak ya satu ya. Iya, si sopirnya. Si sopirnya yang bakal gua tembak nanti. Nanti langsung terus dicuri mobil yang akan dileburin, habis itu langsung cabut kalian menjauh langsung. Tapi gini dulu. Gua khawatir setelah kita ngambil mobil ducing itu, gua yakin polisi pasti enggak ditinggal diam dong. Pasti di ducing ini pasti akan diincer habis-habisan enggak sih? Iya. Yeah. Biar kepolisian dapatin ducing kembali. Nah, itu planning kita gimana? Gini sih kalau kita saling backup aja, ya, improve bener. Di jalanan. Kita jadi kan nggak tahu kan di jalanan apa yang terjadi kan, entah itu tabrakan nanti atau gimana aja. Kan. Intinya improve aja di radio. Gini sih kalau menurut gua, bersama tuh pasti posisi kita ketahuan. Jadi gini, nah gua ada ide sedikit, mungkin pada saat emang lucing, mudah-mudahan udah di tangan kita, itu udah gua yang bawa. Nah pada saat emang keluar dari lokasi, itu kalian masih beriringan sama lucing tuh. Masih beriringan sama ducing. Iya. Beriringan sama ducing. Pada saat emang ada jalan bercabang itu kita misah. Oke. Boleh. Nanti kita improve di radio pokoknya, oke? Oke. Yaudah. Oke. Yaudah, ayo. Berujam, nanti kau komandoin aja, oke? Iya, lu aja. Boleh. Yaudah, ayo. Jangan ada yang motong radio ya ntar ya. Keburu-buru, Cok. Udah mulai gelap, Cok. Keburu malam ini, keburu gelap. Satu orang satu mobil ya? Morgan sama Riko tuh. Sama Riko. Kau bawa om. Bawa itu, dakop. Oke, gini bro.
semuanya ke lokasi peleburan si Ducing. Gue bakal nyari lokasi yang enak buat mantau pakai sniper, oke? Oke. Oke, oke. Takut ikutin mobil Evo item lainnya. Kita ikutin mereka dulu aja kan. The Black Key. Ayo guys, semangat. Let's go, let's go. Kita kok pau kondisi dan radio ya, Takop. 86. Eh, salah. Oh. Itu kalau kalian udah di lokasi info radio ya. Apa sih Takop itu? Sumpah gue dari tadi. Mana, Cok? Ini lokasi di mana? Bawah, pelabuhan bawah. Pelabuhan bawah. Bawah. Itu yang tahu sih itu tuh. Pelabuhan bawah daerah itu. Eh, gue ikutin lo. Ayo, gue ikutin lo. Lo yang ngelit, lo yang ngelit, ayo. Mana sih? Ah. Jangan blunder dah, baru awal ini, Cok. Gua keribet dah. Jangan aneh-aneh. Ini kita main sama polisi. Kondisikan lah. Radionya kondisikan. Bahas soal ngeri-ngeri itu gak perlu di radio aja ya, oke? Okay? Yang penting aja di radio. Oke. Sifu. Oh. Oke. Okay. Si Dakop mana, Cok? Itu udah. Dakop. Ada. Masuk. Oke. Okay. Oh. Mana ini? Pelabuhan yang depan kan yang kita ambil lurus ini kan? Iya, yeah, heeh. Iya, yeah, yeah, benar-benar. Yang mau ke dekat jembatan Jayo tuh. Aduh, sumpah susah banget ini. Wah, ini sinyal radio jelek sih, putus-putus cuy. Cek radio, ya, kan? Aman nggak guys? Cek. Aman sih, gua. Ini di mana sih? Salah jalan, coba dah. Bukan di sini. Cari lokasi. Kapal dulu. Cari kapalnya. Bukan di sini. Lu salah ini. Lokasi yang lu kirim salah ini. Kemarin dapatnya aja nih. Ini nih, emang lokasinya bukan. SS Bulker, kapal SS Bulker yang dekat bengkel gua. Ada. Nah, dekat bengkel Keno. Yang sering digaban itu loh. Dekat bengkel. Iya. Iya. Lah, berarti dekat bengkel itu enggak sih? Oh ya, itu berarti dekat bengkel enggak sih itu? Makanya itu. Gua lihat ada mobil polisi satu. Enggak, soalnya tadi kita kan dari garasi impor. Pokoknya kapalnya SS Bulker. Dia ada cerombong asapnya warna biru. Terus banyak kargo. Oke. Eh, ini kita kumpul di bengkel. Ambil kiri deh. Kumpul di bengkel yang belum ketemu, kumpul di bengkel, guys. Nah, tadi kan kita jalan polisi belum sampai ya. Ini timing kita yang pas buat langsung ke sana. Enggak, itu mobil kita masih di situ. Baru ada mobil polisi satu, yang sisanya belum sampai. Mobil kita biarin aja di situ buat jadi ini. Silent, ingat Dikin silent, ingat silent, gitu. Ingat silent, pelan-pelan. SS. Tuh, okay, Bulker. Di keren nih. Ada Bulker. Posisi mau udah aman kan kita. Ya? Gua bisa lihat mobil kalian. SS Bulker on site. Polisi ada satu okay. Di sana. Sembunyi. Sirena polisi gua dengar. Polisi ada sirene santai, cuma radio. Oke. Okay. Radio kondisikan. Nanti kalau udah ditembak kita ada kan itu. Mau turun tuh. Oke, santai. Radio kondisiin dulu dari sekarang. Nah, Morgan kan jian, turun jian, tuh jian. Ambil mobilnya. Nah, kalau bisa kita linkerin tuh. Boleh. Oke. Sniper udah standby. Buat tinggal oh nih mobil peleburan yang gua lihat nih. Gila rame banget kok. Ini lambo tuh. Wih, speed antar semua apa? Ah, polisi pakai lambo. Oke. Udah deketin kok. Semua cil, gua fokus dulu cuy. Cil. Pelan-pelan. Deketin kok. Lu ngarah mana? Santai dulu, santai. Ini ada jalan. Gua liat mobilnya. Oh shit, goblok. Siapa itu cuy? Oke, hampir blunder. Depan gerbang itu. Gak ketahuan. Mati lampu, dikira mobil mati. Siap, woi, radio. Siap. Masuk. Take the shot, clear. Clear. Mati, itu. Mobil mati, itu di lampu, woi. Oke. Masuk. Langsung. Betul. Buruan. Curi, langsung mobilnya.
Morgan, gua cabut dulu, Ken, halangin pintu, Tunggu, gua naik. Lu kenapa cepet, sih? Cepet, gua tahan lagi nih. Tumbro. Cepet, cepet. Gan, lokasi Morgan. Gan, cabut. Gua udah aman, Oke, okay, good. Kuki, keluar Kuki, Ayo, gua udah mendapat. Lewat kanan. Gua aman, oke. Okay. Keluar, bro. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Bro, udah, bro. Udah, ini kita delok. Kiri. Update lokasi yang dikejar. Teh, yuk fokus backup. Gua ngamanin Ducing dulu ya. Nah, gua yang bawain mobilnya. Ayo. Udah cang position start. Oke, guys. Polisi kayaknya kewalahan nih. Ducing yang dikejar jauh tuh feeling. Lokasi di mana? Udah aman. Arah Grove Street. Oke. Kita mau nge-spray enggak? Langsung. Santai, okay, santai, jangan sekarang, jangan sekarang. Cabut. Anjing enggak bebas. Anjing udah dekat, Cok. Sumpah. Semuanya amankan diri masing-masing. Kalau ketangkep bisa hukuman mati nih. Oke, let's go. Hampir. Lapo, Cok. Ada polisi kan ngikutin kan, aman kan, anjing. Nama-namanya lo bawa ke rumah dah. Gue lost space, ada yang dikejar gak? Nice, gue Masih gue make. Oke. Bisa gue backupin. Nice. Aduh, sumpah hampir nabrak kita. Akhirnya, bro. Jangan gua anjing. Mana Bang Rick? Kok ngapain ke bukit anjing? Ditabrak sama lampunya gua, cuy, bukan guinya. Gua minta kalian amanin diri kalian dan jangan sampai ketangkep polisi. Kalau emang ketangkep polisi bisa hukuman mati. Okay. Ingat. Ya. Posisi yang dikejar. Backup ke, gua backup ke. Gua amanin diri dulu. Sabar,